Bekerja sama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sinjai, Rumah Dongeng Sinjai menggelar workshop Basic Life Support atau semacam pelatihan pemberian bantuan hidup dasar terhadap manusia. Workshop yang mengusung tema pelajari, praktekan, dan selamatkan jiwa sesama ini berlangsung di salah satu kafe di kota Sinjai Jumat kemarin. Pihak penyelenggara mengatakan, workshop ini dilakukan selain untuk membekali peserta tentang tata cara pemberian bantuan hidup dasar, juga untuk ikut berpartisipasi dalam peringatan Hari Jadi Sinjai ke-459. Kan sudah banyak lomba, sudah banyak kegiatan, nah kami mencoba terobosan baru. Ini merupakan workshop pertama di Kabupaten Sinjai, kita adakan dalam rangka juga turut memeriahkan Hari Jadi Sinjai yang ke-459. Terakhir mungkin ada harapannya kepada peserta tadi yang mengikuti terkait workshop? Harapannya dan tujuan utama dari workshop ini adalah semoga peserta yang hadir pada hari ini bisa menjadi penolong pertama bagi sesamanya ketika melihat ada situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk kita melakukan bantuan hidup dasar. Jadi workshop ini bertema pelajari, praktikkan, dan selamatkan jiwa sesama. Workshop ini diketahui menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya, yakni Direktur RSUD Sinjai Kahar Anis dan dokter spesialis anestesi Jusman Handayani. Sementara pesertanya terdiri dari beberapa komunitas, pengurus organisasi kampus, dan organisasi siswa intra sekolah tingkat SMA lingkup Kecamatan Sinjai Utara. Rencananya workshop yang dinilai penting ini akan dilakukan secara berkesinambungan ke seluruh kecamatan. Arhan Baharudin, Sinjai TV.